Di sini juga gua udah membuat sebuah tower ya teman-teman, tower pemantau kita ya, dan ya kita naik. Dan oke, kita sudah nyampe menara teratas dan di sana rumah Roman ya, sangat beautiful teman-teman. Oke, di sini gua akan buka dombanya dan kita bakalan coba menggiring ya teman-teman. Yo, hello people in the cube world. Welcome back to my channel dan balik lagi sama gue Gibran ya. Kali ini kita bakal main Hexazur SMP lagi teman-teman ya. Ini hujan gitu coy. Waduh ya, parah nih hujan gini. Ini mau tidur, masalahnya yang main banyak coy. Waduh. Jadi kita bakal tunggu sampai pagi nih kayaknya ya. Di sini kita akan membuat sebuah farm teman-teman ya. Farm domba. Ini bingung coy, mau farm domba apa farm ini ya? Lama ya, soalnya di sini gua udah nemuin banyak sekali lama teman-teman. Di sini di Nova cuma ada satu tali apa? Ini bukan punya banyak ya? Oke, di sini jadi gue menemukan banyak sekali lama teman-teman. Sampai lamanya tuh gue kumpulin di sini coy. Lihat banyak banget gitu loh. Ama yang di sini coy. Jadi tuh banyak pedagang gitu loh, pedagang yang bawa lama, kalian tahu kan ya? Waduh, 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 waduh. Di sini juga gue udah membuat sebuah tower ya teman-teman, tower pemantau kita. Jadi di sini kita nggak bakalan ketakutan ya. Kita bakalan ini ya, waspada kalau ada apa-apa. Jadi masuknya di sini bisa, di sono bisa ya. Nah, jadi gini coy, kita bakal naik ke atas. Hop, nah udah masuk, kita bakal muter sebentar. Nah, dan di sini di sini udah bener coy. Di sini pintu masuknya ya, dan ya kita naik. Dan oke, kita sudah nyampe menara teratas dan di sana rumah Roman ya, sangat beautiful teman-teman. Waduh, ini paginya lama banget ya. Di sini nih nanti gue bakalan buat farm dombanya di seberang situ, dan di sini nanti gue bakalan buat farm ini ya, farm gandum. Tapi sebelum kita rencanain itu, kita bakal ratain ini dulu. Ini bakalan keren banget coy, karena gue tuh bosen gitu main modern-modern ya. Gue demen konsep medieval gitu di MCP ini. Tapi nggak menutup kemungkinan buat gue memakai redstone ya teman-teman. Mungkin ntar gue akan menggunakan redstone mungkin ya, buat itu loh yang dropper itu, supaya farm kita nggak capek ya dipungutin satu-satu. Jadi di daerah sono juga ada yang belum tertambal ya teman-teman. Ini karena bekas creeper. Nanti kayaknya di sini-sini bakal gue kasih pagar deh ya, biar nggak ada creeper. Itu tuh sial banget teman-teman ya. Kita udah buat build bagus-bagus itu, diledakin gitu di dalam sekejap. Nah, gue bakalan buat farm kambingnya di sana. Di sini gue buat menaranya nggak gue record kemarin sengaja, karena cuman menara gitu loh. Nah, di sini jadi udah ada kudaku teman-teman, bro slime ya, wih bro slime. Dan di sini ada kudanya Romans ya. Ini gue nggak sengaja nemu waktu mining di hutan sana. Jadi gue bawa aja ke situ daripada hilang coy. Roman, kalau kamu nyariin kudanya ada di rumahku cok. Dan nanti di sini kan ada pulau ya teman-teman. Nanti kita bakalan buat jalan-jalan ini nih, menyeberang pulau situ coy. Nah, di pulau situ tuh nanti kita bikin pulau sapi ya. Kalau di sini pulau kambing, berarti di sana kita buat pulau sapi coy. Oke, ini kita bakalan tambal-tambal dulu. Kita taruh barang-barang dulu coy. Kita juga by the way, ini gue mau bilang lagi, di sini tuh storage roomnya udah dipindahin ke bawah tanah sama Dinova coy. Makasih Dinova, jangan lupa subscribe channelnya, dia partnerku di sini. Bambu juga kita taruh. Seed kita taruh dulu. Apalagi ya, ini kita taruh, dan ini nih phantom ini juga kita taruh. Oke, kita udah siap kayaknya ya. Sedikit lagi kita bakalan taruh ini. Ini gua kesel banget, ini hujannya belum kelar-kelar boy. Waduh, kita bakalan coba langsung craft slab ya. Kita bakal pakai slab aja di sini kayaknya.
Tapi sebenarnya gue di sini mau pakai ini gitu, coy. Apa sih? Daun-daun ini gitu. Kacau dah. Daun-daun terus atasnya dikasih slab kan keren gitu ya. Gue bakal coba ngambil shears dulu deh. Oke teman-teman, ini gue tadi udah ngambil ya teman-teman beberapa dari pohon ya. Sampai gue ratain nih pohon-pohonnya di sini anjay. Ini kita udah dapet sebanyak 1, 2, 3, 4, 4 stack ya teman-teman. Kita udah dapet 4 stack daun gitu loh. Oke, kita bakalan ngapain di sini? Aduh. Berabe, biarinlah. Oke, kita bakalan langsung ke ininya, teman-teman. Jadi daun-daun ini kita akan taruh di samping-samping sini ya. Nah, di samping-samping sini kita akan taruh daun, teman-teman. Nanti kita bakal tutupin. Kita bakal tutupin pakai ini ya. Slab atasnya. Oke, kita ini bakal coba. Ininya nih terlalu kesini anjay. Gelap banget ini, aduh, dikasih penerangan dulu ya. Oke, di sini kita bakal lanjut lagi teman-teman ya. Waduh, 4 stack ini cukup nggak ya? Kalau nggak cukup ya, kita ngambil lagi coy ke sana. Awas, tar bisa lompat ini dia. Kalau lompat berabe ya teman-teman, jatuh ke laut semua. Waduh. Oke, kita bakal taruh dan kita bakal pasang lagi di sekitar-sekitar sini. Mudah-mudahan aja cukup ya teman-teman. Oke, ini udah ya teman-teman, dan kita bakal rapiin ujung-ujung tadi yang masih terkena tanah gitu coy. Oke, ini bakalan gua rapiin ya ke sini. Ini supaya nggak menjulur keluar gini coy. Seenggaknya harus ada jarak gitu satu blok ya. Oke, ininya segini teman-temannya. Nah, nanti di sini tuh di sini. Di bagian sana ntar gua ini di bagian sini nih. Ini ntar buat ini ya, teman-teman, buat jalan menuju ke sana nah. Nah, buat jalan menuju ke sana ya. No, mau jadi pulau lama atau pulau sapi. Nah, itu tuh ada lagi, coy. Ini nih bapak-bapak ini tuh ada lagi ya. Waduh. Itu gue buat ngambil lamanya ya, biasanya itunya gue matiin. Jahat banget boy. Dan gue bakalan langsung aja iniin slabnya. Gue bakalan coba segini dulu. Oke. Dengan begini juga, dengan sistem konsep ini kayaknya nggak bakal ada creeper ya teman-teman yang masuk sini. Karena ininya tuh dua blok teman-teman, jadi creeper nggak bakal bisa lompat atau mendekat ya. Pergi apa jauh-jauh anjir? Belum mandi mau mendekat. Oke, ini udah mau selesai teman-teman. Ini cukup melelahkan boy. Cuman masang ginian gitu loh.
Gila, gue sampai lemas gini. Oke, kita buat sedikit lagi ya teman-teman. Dan ini masih nempel. Kita bakal buang dulu ini nih. Aduh, buangnya agak jauh boy. Nah, kita akan buat slab lagi ya. Sedikit slab anjir. Mana sih slab? Di sini kocak. Aduh, nah kayaknya 24 cukup. Waduh, ini malah lebih kayaknya coy ya. Kelebihan kita. Waduh. Oke, nggak apa-apa dah, ini sisanya buat di sini-sini ya. Enam, satu, dua, tiga, empat, lima. Kelebihan. Was. Enam. Enam. Nah, dan kayak gini aja teman-teman ya. Nah, nanti di sininya gue bakalan buat sebuah patung ini ya. Patung mukanya si sip ini loh, dari wool ya teman-teman. Ini kayaknya kita bakalan ini dulu ya. Bakalan giring sih itu, tapi ini kok gimana ya? Supaya mereka enggak kabur gitu loh. Apa dikasih di sini gitu ya, dikasih lagi ya? Apa di depan sini dikasihnya ya? Tapi kayaknya nggak digituin juga mereka nggak bakal kabur sih. Soalnya lama aja masih di situ coy, nggak kabur-kabur ya. Ya jadi ininya gue bakal ambil-ambil dulu ini. Oke, di sini gue akan buka dombanya dan kita bakalan coba menggiring ya teman-teman. Nah, kita akan coba menggiring domba-domba ini, teman-teman. Jangan nyampe gagal nih. Ini kalau gagal bahaya, coy. Sini, woi. Waduh, sini. Gue jalannya kecepatan apa gimana ini? Oke, kita bakal taruh di ujung dulu sih kayaknya teman-teman ya. Ntar kita bakal langsung tutup. Sini. Oke teman-teman, ini juga no kita dia ngerusak tanaman gitu. Makanya kita pindahin ke sini, coy. Tadi mungkin karena kebanyakan ya jadi nggak bisa gitu. Gue bingung kenapa pada nge-stuck di jalan situ ya. Udahan dulu sampai sini ya. Gue bakal lanjutin nanti kayaknya buat pembuatan kepala sama ini ya, apa sih? Sama kita farm sugarcane di situ ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Ini gue sebenarnya mau panjang, cuman gue mau buat lagi, cuman gue enggak mau durasinya kepanjangan, coy. Kasihan kalian yang nonton ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. See you next time. Peace, brother. Congratulations, it's a celebration.